Tengah beraksi di keramaian, dua penjambret telepon genggam babak belur dihakimi warga di Jalan Rawasari Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Modusnya, satu dari kedua pelaku berpura-pura menjadi pembeli yang kemudian merampas telepon genggam milik pengunjung restoran yang diletakkan di atas meja. Korban kemudian berteriak dan menarik perhatian warga. Kedua pelaku lalu kabur menggunakan sepeda motor. Naas bagi keduanya karena gang kecil yang mereka masuki ternyata di portal. Warga yang geram terus berusaha menghakimi keduanya. Seorang polisi yang ada di lokasi kemudian berhasil menguasai situasi. Kedua pelaku kemudian dievakuasi ke Polsek Cempaka Putih.